Selamat pagi teman-teman DB Channel, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini DB Channel melakukan perjalanan di jalur Kintamani Penelokan, teman-teman. Kita akan melihat beberapa spot atau view untuk melakukan foto atau sekedar selfie dengan latar atau view dan pemandangan dari Gunung Batur dan Danau Batur, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap ikuti perjalanan Dewis Channel. Mohon dukungan untuk Dewis Channel agar selalu bisa berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewis Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan Dewis Channel hari ini, teman-teman. Teman-teman, Dewis Channel di sepanjang jalur Kintamani mengarah Penelokan, teman-teman, akan melihat pemandangan yang sangat indah, teman-teman. Pemandangan dari Gunung Batur, Danau Batur, dan juga Gunung Abang, teman-teman. Dan cuaca hari ini, teman-teman, di seputaran Kintamani cerah berawan, teman-teman. Dan cuaca di Kintamani kadang-kadang tidak menentu, teman-teman. Bisa cepat sekali berubah dari cerah, bisa mendadak kabut tebal dan juga hujan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Kintamani, harap selalu berhati-hati dan selalu mempersiapkan jas hujan atau mantel, teman-teman. Oke, teman-teman Dewis Channel, kita berhenti sejenak. Ini merupakan spot untuk berfoto, teman-teman, atau selfie, teman-teman. Dari sini kelihatan jelas Gunung Batur, Danau Batur, dan juga Gunung Abang, teman-teman. Tapi Gunung Abangnya masih diselimuti oleh awan, teman-teman. Nah, karena cuaca cerah, di Gunung Batur dan Danau Batur terlihat jelas dari spot pinggir jalan ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita menuju ke tempat wisata Anjungan Penelokan, teman-teman. Dan arus lalin hari ini, teman-teman, cukup sepi karena masih pagi hari, sekitar pukul 08.30 WITA, teman-teman. Jadi arus lalin masih sepi. Dan untuk ramainya arus lalin di wilayah Kintamani itu menjelang siang hari, teman-teman, mulai pukul 11.00 sampai sore hari, teman-teman, sekitar pukul 16.00 WITA, teman-teman. Oke, teman-teman DB Channel, sekedar informasi untuk di wilayah Kintamani, teman-teman, banyak sekali terdapat coffee shop, teman-teman. Jadi di seputaran jalan Kintamani menuju Penelokan, banyak sekali coffee shop yang ada di pinggir jalan, teman-teman. Nanti di pertemuan nanti, teman-teman, DB Channel akan mengulas satu persatu dari coffee shop apa saja yang ada di jalur wilayah Kintamani Penelokan, teman-teman.
Oke, teman-teman DB Channel, hari ini kita sudah sampai di simpang 3 Penlokan, teman-teman. Jadi untuk jalur yang ke sebelah kiri, teman-teman, di simpang 3 itu menuju Danau Batur dan juga menuju lokasi Gunung Batur, teman-teman. Dan di sebelah kanan kita, wilayah Penlokan ini merupakan pasar seni yang ada di Penlokan Kintamani, teman-teman. Oke, teman-teman DB Channel semuanya, hari ini DB Channel sudah berada di objek wisata Anjungan Penlokan, teman-teman. Jadi objek wisata ini sudah dilakukan revitalisasi, teman-teman, atau pembaharuan dari Anjungan Penlokan, teman-teman. Jadi sekarang Anjungan Penlokan ini sudah lebih luas dari sebelumnya, teman-teman. Nah, dari Anjungan Penlokan ini, teman-teman, kita bisa melihat dengan jelas view atau pemandangan dari Gunung Abang, teman-teman, yang masih diselimuti oleh awan, dan juga view Gunung Batur, juga view Danau Batur, teman-teman. Jadi untuk situasi wisatawan hari ini, teman-teman, masih sangat sepi karena masih pagi hari, teman-teman. Nanti menjelang siang hari di objek wisata Anjungan Penlokan ini, teman-teman, akan cukup ramai oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal, teman-teman. Jadi untuk di wisata Anjungan Penlokan sekarang sudah lebih luas dari sebelumnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita menuju ke bawah, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita melihat view dari Anjungan sebelah atas, teman-teman. Sekarang kita melihat view dari Anjungan di bawahnya, teman-teman. Nah, di sini yang bagian bawah juga cukup luas, teman-teman. Ini bisa menampung banyak sekali wisatawan yang ingin melihat dan menikmati suasana atau pemandangan dari Gunung Batur, dari Danau Batur dan juga Gunung Abang, teman-teman. Dan terlihat jelas, teman-teman, pemandangan view dari Gunung Batur, Danau Batur dan juga Gunung Abang, teman-teman. Karena cuaca hari ini cukup cerah, namun Gunung Abangnya masih diselimuti oleh awan, teman-teman. Oke, teman-teman DB Channel, sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang senang jalan-jalan dan menikmati suasana alam, teman-teman. Sangat direkomendasikan di wilayah Anjungan Penlokan dan sekitarnya, teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa langsung menuju ke bawah, bisa langsung melihat Danau Batur dan juga bisa mendaki ke Gunung Batur dan juga mendaki ke Gunung Abang, teman-teman. Jadi wisata Penlokan sangat direkomendasikan bagi teman-teman DB Channel dimanapun berada. Untuk alamat, teman-teman, jadi wilayah ini ada di wilayah Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, teman-teman, dan sudah ditandai di Google Map. Jadi sangat gampang untuk
menuju ke pendelokan Kintamani, Bangli, Bali, teman-teman. Oke, teman-teman DW Channel, sampai di sini dulu perjalanan dari DW Channel. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk datang ke wilayah Pendelokan Kintamani, bisa langsung dilihat di Google Maps, teman-teman. Oke, teman-teman, mohon dukungan untuk DW Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Jadi jangan lupa aktifkan notifikasi dan tekan tombol loncengnya, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari DW Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.